Halo, kembali lagi dengan Katya di sini. Sekarang kita akan belajar Dance Monkey dari Toon and I. Nah, lagu ini tuh sangat fenomenal sekali dan kita akan belajar dari intronya juga. Jadi bagi yang belum tahu chord dan liriknya, bisa kalian download dulu di link description di bawah. Nah, sekarang kita akan langsung saja belajar bersama Galena Alfastris, hampir lupa. Yang bisa kalian pesan di nomor WhatsApp di bawah. Ingat ya, beli bukan gratis. Oke, kalau mau gratis ingat kalian harus ikutin giveaway KTW yang di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan langsung saja belajar intro dan juga genjrengannya seperti apa. Intronya itu F crash minornya kita ambil yang di sini, B minor sampai fret yang ke-9. Lalu kita D di yang chord bentuknya B, terus E-nya seperti ini. Terus ke C crash minor biasa. Jadi F crash minor, C crash minor, F crash minor, D, E, C crash minor. Petikannya cuman, jadi 5, 3, 2, 1, petik semua, lalu 3, 2, 1, 3, 2, 1 gitu ya. Kita coba. Sekali lagi. Baru kita masuk ke bagian lagunya, yaitu di di bagian lagunya itu sama aja, F crash minor, terus D, terus E, terus C crash minor. Nah, kita pakai staccato, jadi D-nya itu katanya pakai yang seperti ini, E-nya katanya pakai yang seperti ini. Terus nanti ke C crash minornya juga. Nah, kita coba. Nah, jadi untuk genjrengannya itu kita pakai staccato. Jadi pada saat kita ketukan pertama, tu, wa, ga, pa. Jadi tu, lepas tekanannya, tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Nah, untuk versi yang keduanya kita pakai staccatonya itu pakai tangan kanan. Jadi jadi lebih banyak suara genjrengannya. Caranya itu kita pada saat bawah, terus slap pakai tangan kanan, yang tangan kirinya dilepas. Ta. Jadi pada saat ini slap, yang tangan kirinya lepas tengkaranya. Tu, wa, ga, pa. Tu, tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga. Untuk chord-nya sangat gampang sebenarnya, cuma F crash minor, D, E, dan juga C crash minor. Itu yang gampang. Tapi di sini kita nggak main yang gampang-gampang di video ini. Jadi begitu bagaimana cara mengiringi dengan intronya dan juga genjrengan staccato biar lebih masuk ke lagunya dan feel lagunya itu dapat. Karena dia itu lebih groovy ya, dan juga lebih loncat-loncat dalam tanda kutip si lagunya itu. Nah, jangan lupa juga kalian share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa menggenjreng secara staccato dengan tangan kiri dan juga tangan kanan. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.